Sejak pukul 7 pagi, soto ayam milik Filman Agus Duyanto, yang akrab disapa Dwi ini, selalu diburu orang yang hendak sarapan atau makan siang. Alasan warga berburu soto ayam milik Dwi, tak lain karena harganya yang sangat murah. Untuk harga satu porsi soto ayam hanya dibanderol Rp2.000. Meskipun soto ayam milik Dwi ini sangat murah, namun secara rasa dan porsi tak kalah dengan soto ayam lainnya yang harganya lebih mahal. Dwi mengaku, usahanya ini dimulai sejak satu bulan yang lalu. Pria lulusan kampus ITATS jurusan teknik sipil ini, sebelumnya diketahui bekerja sebagai kontraktor. Dwi membuka usaha soto ayam, berada tepat di depan pintu utama Ponpes Lirboyo atau Kelurahan Pojok, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri. Dwi juga mengungkapkan, alasan mengapa membanderol soto ayam dengan harga Rp2.000. Salah satu alasannya, hanya untuk berbagi kepada sesama. Filman, sejak kapan punya usaha soto ayam harga yang paling murah Rp2.000 ini, Pak? Kurang lebih satu bulan. Satu bulan yang lalu. Kenapa, Pak, alasannya, Pak? Salah satunya ingin membantu di masa pandemi ini, kayak anak-anak pondok itu kan satunya pasti kan terbatas. Juga memperhatikan itu biar bisa makan di luar, apakah itu kan beca dan lain-lain bisa terjangkau lah. Masih dengan harga murah masih bisa kenyang. Bukanya dari jam berapa sampai jam berapa, Pak? Jam 7 pagi sampai jam 3 sore. Sehari bisa produksi berapa porsi dan habisnya berapa porsi, Pak? Untuk sementara masih mungkin 60 porsi, lakunya mungkin 40-50, kadang juga habis. Oh gitu, ya. Pak, apa yang menjadi, istilahnya Kak, buat soto ayamnya itu resepnya dari sendiri atau seperti apa, Pak? Kalau resepnya dari orang tua, dari ibu. Karena soto rumahan. Oh gitu. Jadi sudah bisa masak ya sebelumnya ya? Iya. Jenengan sebelumnya kerjanya apa, Pak? Kalau sebelumnya ikut proyekan sama orang Surabaya. Kemudian kenapa kok akhirnya beralih ke soto ayam ini, Pak? Tahun 2020 memutuskan untuk kembali ke Kediri, terus cari-cari kerja juga, akhirnya ketemu lagi. Ketemu ini. Pak, dengan harga segitu jenengan apa enggak merasa rugi, Pak, dengan soto ayam sangat murah Rp2.000 itu? Insyaallah enggak. Masih bisa tercukupi dengan yang lain. Yang penting niatnya untuk saling membantu gitu ya, Pak, ya. Iya. Saling kayak meringankan perasaan kita, kita masih bisa makan gitu.